Hari ini, Chef Marinka akan memasak bersama Anda dengan menu spesial yang prosesnya cepat, mudah, dan pasti nikmat. Mari memasak, because cooking is fun. Hai, mari memasak bersama saya, Chef Marinka. Resep spesial Ramadan Craft kali ini adalah Cheese and Cornflakes Cookies. Bahan-bahan untuk membuat Cheese and Cornflakes Cookies adalah 300 gram mentega, 150 gram gula halus, 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, 60 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk, 60 gram Kraft cheddar parut, 100 gram kismis, dan 150 gram cornflakes. Caranya, kita tuang mentega, aduk hingga halus dan benar-benar lembut, masukkan sedikit demi sedikit gula halus, lalu masukkan telur, tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, dan aduk lagi hingga benar-benar rata. Campurkan parutan keju Kraft cheddar agar lebih istimewa, dan jangan lupa masukkan kismis. Masukkan cornflakes dalam plastik. Kita hancurkan hingga halus dengan menggunakan penggilingan, lalu masukkan ke dalam adonan. Aduk semua hingga benar-benar rata. Untuk membuat adonan, gunakan 2 sendok teh sambil dilumuri sedikit minyak. Taruh adonan sambil diberi jarak dalam loyang yang sudah diolesi sedikit mentega. Terakhir, kita taburi serpihan cornflakes di atas adonan. Masukkan dalam oven 160 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit. Angkat bila sudah kuning keemasan. Sudah jadi, fresh from the oven. Cheese and cornflakes cookies sangat spesial karena menggunakan keju parut Kraft cheddar. Mudah dan praktis cara buatnya. Sampai ketemu di resep Ramadan istimewa ala Kraft lainnya. Mudah kan? Yuk cobain resep lainnya di www.kejumu.com.